Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Halo. Bertemu lagi dengan Miss Emma di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Miss Emma bersama dengan Miss Nina. Hai, ketemu dengan Miss Nina ya. Miss Emma dan Miss Nina akan mengajak kalian untuk belajar dan bermain. Nah, kali ini kita akan bermain ular tangga bahasa Indonesia. Oke? Nah, di dalam ular tangga ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan berupa pengayaan materi bahasa Indonesia, anak-anak. Asik ya, berarti belajar sambil bermain benar ini ya. Betul sekali. Nanti kita praktikkan bermain ya, Miss Nina. Oke, siap. Oke, terus properti bermainnya apa aja nih? Yang pertama, ada ember kecil, anak-anak. Ini juga sudah ada di lesson kit kalian. Ember ini berfungsi untuk mengocok-ocok dadu. Dadunya mana, Miss Nina? Itu dia, dadunya. Ini ada titik-titik dari angka 1 sampai 6. Nanti dikocok-kocok, coba dikocok-kocok, Miss Nina. Nah, dikocok-kocok lalu nanti dijatuhkan ke meja atau lantai. Nah, seperti itu. Wah, dapat 5 titik. Paling atas ya yang dipakai. Ya, yang dipakai yang paling atas. Ini untuk apa, Miss Nina? 5 titik atau 1 titik, 3 titik ini nanti untuk memposisikan. Nah, ini nih properti selanjutnya. Setiap anak, setiap pemain tuh dapat 1 nih. Ini dia. Misalnya nih Miss Emma dapat yang hijau tadi dikocok angka 5. Lalu berjalanlah, mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di angka 5 ada pertanyaan, anak-anak. Buatlah satu kalimat berita. Lalu Miss Emma bikin kalimat berita. Contohnya, hari ini SD Budi Mulia 2 membagikan lesson kit. Betul ya, Miss Nina? Ya, betul. Oke. Gampang kan mainnya? Kita mulai ya, anak-anak, bermainnya. Oke. Nah, sebelum kita mulai main, kita sweep dulu ya. Oke, siap. Batu gunting kertas. 1, 2, 3. Batu gunting kertas. Yeay, Miss Emma yang menang. Iya, aku kalah. Gak apa-apa ya. Bisa membungkus batu. Oke. Nah, pertama kocok dulu nih dadunya. Wah, angka 5. Oke, Miss Emma berjalan ke angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah satu kalimat berita. Hari ini Miss Nina sangat cantik. Ah, terima kasih. Dan betul kalimatnya. Giliran Miss Nina. Oke, sekarang giliran Miss Nina ya. Kocok dulu. Kita jatuhkan di sini. Loh, 5 lagi. Oh, kalau 5 berarti nanti aku kembali ke 1. Oh, gitu. Iya. Iya, berarti giliran aku ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Kalau aku berarti buatlah satu kalimat berita. Hari ini SD Budi Mulia 2 membagikan lesson kit. Yeay, betul kalimatnya. Iya, terima kasih. Kalau dapat tangga, nanti bisa naik. Oke.
ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, menang. Selamat ya Miss Emma, sudah menang. Ternyata senang banget ya mainan ular tangga seperti ini. Kita bisa bermain sambil, ternyata sambil belajar. Betul sekali Miss Nina. Jadi sembari bermain, tapi ada ilmu yang masuk ke otak kita anak-anak. Nah, di rumah anak-anak bisa bermain ular tangga ini bersama mama, papa, kakak, dan saudara-saudara yang lainnya. Dan bisa berulang kali loh mainnya. Disimpan baik-baik ya ular tangganya, dan kalian bisa main sampai puas. Iya, betul. Sekian saja dari Miss Emma dan Miss Nina untuk video ular tangga ini anak-anak. Pesan Miss Emma, kalian selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, tidurnya jangan malam-malam, dan pagi-pagi harus sudah bangun ya. Sampai di sini saja, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Miss Emma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.